Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semuanya para subscriber yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya. Dan kali ini saya masih berada di jalur Ngawi, ya, Jalan Raya Solo Ngawi. Tepatnya saya mau menuju ke arah Bojonegoro. Cuman begini bro, karena saya mengikuti GPS ya. Karena saya mengikuti GPS, jadi kita di kayak di gimana ya? Kita dialihkan di jalur cepat, enggak di jalur utamanya. Ya seperti video ini ya, seperti video ini kita dilewatkan jalur-jalur yang agak ekstrim dan kalau malam mungkin mengerikan. Kiri kanannya soalnya hutan jati semua bro. Baratnya rumah itu nggak ada ya, ada cuma pada bagian titik-titik tertentu. Dan lebih parahnya lagi, jalurnya itu masih berupa jalur ini ya, apa cadas itu ya, wadas, kalau orang bilang watu wadas, yang keras-keras itu. Kalau kemungkinan kita agak kencang apa ngebut sedikit ya, mungkin bisa jatuh ya, mungkin ya. Ya, yang saya takutkan bukan apa-apa. Yang saya takutkan kan karena saya bukan orang situ. Ya mungkin ada orang-orang yang gimana sih. Tapi saya berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Jalurnya itu benar-benar wah gimana ya, ekstrim. Sudah dibilang ekstrim. Ibaratnya bincang sama teman saya itu. Saya ngobrol sama teman saya. Ini benar pora dalannya. Ini benar pora dalannya. Sampai tak yakinkan. Dan ternyata itu memang kayak terobosan itu, jalan tembusan namanya itu gendingan kalau nggak salah ya, kalau gendingan. Jadi kita harusnya lurus terus ya kan, harusnya itu lurus terus nyampe di yang namanya itu perempatan kalau nggak salah, perempatan tapi kayak proliman gitu apa ya, yang nanti ada tulisannya benteng Vandenbos Ngawi, benteng pendem Vandenbos Ngawi. Nah harusnya kita di situ bro. Lah dengan adanya GPS tadi, jadi kan kita ngelihatnya kan GPS terus ya, nggak secara, soalnya nggak inget saya, kalau naik bis inget dong, tinggal tidur ya kan. Nah itu kita dilewatkan jalur tercepat, jalur terabasan, yang jalurnya tersebut itu isinya adalah hutan-hutan jati ya, daerah gendingan. Kita ambil ke kiri dan nanti tembusnya itu kalau nggak salah itu ke Blora Randu Blatung dan sekitarnya. Kemudian kita ambil ke kanan, kalau ke kanan kan arah Randu Blatung lah, itu masih ke apa namanya, ke Cepu dulu, bukan langsung ke Bojonegoronya. Kalau Bojonegoro berarti kan Cepu, kita ambil Cepu langsung ambil ke kiri gitu. Itu kalau lewat yang dari lewat apa namanya, dari lewat jalur ini ya, jalur gendingan tadi ya. Kalau mungkin lewat Ngawi yang paling ujung, kita ambil Cepu dulu. Jalurnya mulus mungkin ya, mungkin jalurnya mulus terus kemudian kita nyampe di Bojonegoro tapi muter lagi, itu hanya seperti itu karena memang di tengah ya. Oke, bisa kita lihat itu kiri kanannya, kita memasuki hutan, jam bener-bener hutan bro. Loh ngantek ditutup loh mbuh iku dipalang mergo enek opone ra roh aku. Nah kita sempat berhenti sebentar nanyain Google Map ya, bener apa salah ya, kita nanya berkali-kali, orang sudah masuk sini ya kita dijalurkan, di tetap diarahkan di jalur ini seperti itu. Mungkin kalau kita maju dalam artian tadi di jalur Solo ya, Solo Ngawi itu mungkin ya bisa tembus jalur yang mulus ya. Bentar saya koordinasi dulu sama temannya.
Belok kiri, kemudian putar balik. Nah, ini arah Singkota, ini arah Singkota. Kan ini juga sing tercepat toh. Nah, ini kan yang kayak ini lokasinya. Sing arah tak dituju aja. Halo, halo. Ayo, cuy, acu. Apa? Asri. Asri. Tek-tek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ubil Khair. Lecit. Kok gini ya caranya? Ya, bisa dilihat ya, kiri kanannya itu hutan jati semua dan gundul ya. Entah mungkin karena memang bibitnya kecil atau mungkin karena musim kemarau ya, musim kemarau. Untuk pertamanya sih jalur itu masih aspal, masih aspal seperti ini ya. Tapi kemudian setelah masuk ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi, itu ada jalur yang seperti benar-benar hutan. Dan kemudian saya itu ngambilnya itu jalur yang utama, dan jalur yang utama itu hampir isi kiri kanannya itu adalah kampung, jadi perkampungan kayak gitu tuh. Jadi kiri kanan itu perkampungan, cuma itu jadi jalur utama sebagai tembusnya ke Cepu, Blora dan lain-lain. Nah, itu sebagai pengalaman saya lewat daerah sini ya. Ya, namanya tur keplek. Orang ngerti dalan yang ini iki. Tuh, semuanya gersang, Bro. Ya, seperti yang enggak kita bicarakan tadi di awal ya. Jalur yang kita lewati itu adalah jalur utama, tapi kiri kanannya itu perkampungan. Dan bisa dilihat di kiri kanannya itu semuanya gersang, hutan jati. Dan lebih anehnya lagi itu untuk airnya sendiri kayak semacam ngelengo ngono gitu, Bro. Jadi kayak ono campurane minyak. Ya entah kenapa minyak itu dari mana atau dari limbah mana. Kalau dilihat di beberapa wilayah kayak di tempat kita kan Purworejo kan, air meskipun apa namanya kering, dalam posisi kekeringan, pasti dia akan paling berubah warna aja, coklat atau mungkin jadi bening kalau di endapannya. Lah ini kalau di sini itu kita kering ya, kering dalam artian kekeringan lah, mungkin sudah lama nggak diguyur hujan kan. Jadi airnya itu kayak bercampur minyak-minyak itu, Bro. Apa sih ya yang ada dalam kandungannya sebenarnya itu? Atau mungkin itu dari ujung sana, dari muara, dari hulu sana ya, mungkin karena banyak minyak, pengeboran minyak ya, itu masih jadi misteri, Bro. Ini tanahnya Angling Darmo ya, bumi Angling Darmo. Kita ke Bojonegoro, Bro. Tapi lewatnya kok jalurnya kayak gini. Nanti kita akan edit sedemikian rupa ya, biar kelihatan bagus. Ini niatnya mau nyari jalan cepat. Malah kayak gini, aduh. Jadi menurut Anda gimana, Mas? Ini cepat. Cepat. Bener cepat. Tapi cepat ngelih. Cepat ngelih ya, bener. Berarti kita butuh madang ya. Oke. Bawa matang, kita akan cari matang dulu ya guys. Pantesan lebih lambat ya, karena jalannya kayak gini, Bro. Dan saya kira itu tadi di sana itu jalannya cor-cor semua, dan ternyata ya kayak gini. Cuma pucuknya aja yang
maaf banget ya, ini rekamnya pakai HP karena kameranya lagi lobet, saya mau nggak males banget, panas dan melek. Tapi nanti setelah sampai di pertigaan ketemu teman saya, ya langsung kita nyari mangan. Ini genangan, sepatunya basah. Wah, jadi adventure tenan ini. Oke ya, tuh masih di tempat yang sama kita menuju Bojonegoro itu. Mungkin kalau nanti kita akan sambung lagi di sana, oke? Kita lanjut videonya nanti. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.